Sertifikat vaksin COVID-19 merupakan salah satu hal yang harus dimiliki masyarakat. Pasalnya, sertifikat vaksin COVID-19 kini digunakan sebagai syarat wajib apabila masyarakat ingin mengakses fasilitas publik seperti mal, supermarket, atau melakukan perjalanan di semua moda transportasi darat, laut dan udara selama pandemi. Biasanya, sertifikat vaksin COVID-19 hanya bisa dilihat dan diunduh melalui aplikasi Peduli Lindungi. Namun banyak hal yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait status atau sertifikat vaksin COVID-19 di aplikasi Peduli Lindungi, yaitu belum keluarnya sertifikat, padahal sudah melakukan vaksin. Untungnya, kini Kementerian Kesehatan menyediakan nomor WhatsApp untuk memudahkan masyarakat apabila ingin mendownload sertifikat vaksin COVID-19. Berikut cara cek dan download sertifikat vaksin COVID-19 melalui nomor WhatsApp Kementerian Kesehatan.